Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi ke channelnya Bang Haji Tohir. Nah sekarang insya Allah pada kesempatan kali ini kami tim Jamaah Tapak Sancang dan sekaligus sama Bang Hajinya. Bang Haji lagi sibuk nih ya, yang mau berangkat ke Ujung Kulon. Jadi doain buat semuanya dan jangan lupa untuk yang untuk berlangganan, jangan lupa untuk terus support kami ya, tim Jamaah Tapak Sancang khususnya. Jadi insya Allah hari ini berangkat ke Ujung Kulon, semoga lancar dan juga membawa berkah untuk kita semua, baik yang nonton juga untuk khususnya pribadi. Ini lagi proses untuk mengemas barang-barang ya. Ada Bang Kubil, ada Bang Haji, ada Ade, Abi juga Abi. Saudaraku dimanapun kalian berada, baik sahabat-sahabatnya untuk channelnya Bang Haji Tohir, kali ini kami sedang dalam perjalanan untuk menuju Ujung Kulon ya. Jadi sekarang ini kita udah sampai di pesisir pantainya Anyer ya. Jadi saat ini kondisinya aman-aman aja sih. Oke, mantap. Jadi doain terus agar kami selamat sampai tujuan dan mempulang membawa berkah, karomah, serta sehat walafiat ya. Nah Bang Haji, yeah. Gimana nih Bang Haji? Perjalanannya aman-aman aja atau gimana? Alhamdulillah, insya Allah perjalanan kita aman karena kita menelusuri jalur pantai. Jalur pantai, pesisir pantai berarti ya? Pantai. Sekarang kita sampai mana? Di Pantai Anyer nih. Pantai Anyer ya? Sama nanti kita sampai ke Labuan, Panimbang, Anjung Lesung, ya Sumur, ya Taman Jaya, sampai Lagun Tati. Itu perkiraan untuk sampai sana itu jam berapa, Pak? Perkiraan aja. Sekarang jam berapa nih? Jam berapa, Pak Haji? Aja tuh ya. Iya. Sekarang jam 9.08. Sampai jam 12. Insya Allah. Pokoknya semuanya doain aja ya Bang Haji ya. Biar kita sehat terus. Amin. Juga lancar perjalanannya. Juga pulang membawa berkah ya. Aman. Oke, untuk saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, sekaligus yang sudah support terus channelnya Bang Haji Tohir, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, komen. Karena subscribe kalian itu penting untuk kami, untuk support terus channel kami, untuk terus berkembang. Karena subscribe itu gratis dan komen itu boleh lah ya, like-like-nya juga jangan lupa. Oke, kalau gitu lanjut ya. Bang Haji lanjut ya. Ya, maaf mau nanya ini siapa ini nyanyi? Coba lihat. Saya kenal ini. Ini kan artis legend ini. Oh, yang lagi viral ya? Iya, lagi viral. Siapa ya? Itu kan Haji Tohir. Bisa aja. Ya udah gitu aja Bang Haji ya. Lanjut.
Peraturan menurut pemerintah, bosan peraturan lah. Katanya terakhir ini ya, besok ya? Misalnya rakyat peraturan PPKM. Nah, baik tanggal 2 Agustus tuh. Yo. Aduh. Kali ini kami selaku tim jemaat Tapak Sancang ya, sekarang udah berada di lokasi Taman Ujung Kulon ya. Tapi saat ini keadaannya itu sangat berbeda. Nah, kenapa berbeda? Kalau dulu itu sangat indah, sangat bagus gitu kan, karena mungkin banyak pengunjung. Kalau sekarang
ya apalagi lagi ada musibah seperti ini, seperti cuacanya juga kurang mendukung, jadi mungkin pengunjung itu kurang berkenan ke sini ya, ke Ujung Kulon. Jadi ini lokasi adalah Taman Ujung Kulon ya. Taman ini biasanya banyak banget pengunjung ya, tapi sekarang sepi sekali gitu kan. Biasanya di sini tuh udah banyak orang-orang yang pada rekreasi gitu kan, karena emang posisinya dan di sebelah sana juga bisa lewat di sini. Nah, nanti sana juga sama ada saung gitu kan. Tapi ya inilah sekarang keadaannya. Kalau dulu 2013 ya. 2013 itu kami menjejaki Ujung Kulon itu menyisiri pesisir pantai ya. Nah, jadi dari sana sampai sana ke ujung sana itu kami jalan ya. Tapi ada juga alternatifnya ya, bagi yang berkenan yang memang udah memiliki keseimbangan buat kesananya melalui alternatif perahu ya. Ya nanti ada pengurusnya juga. Jadi ada alternatif langsung sampai ke sana ya, minimal mungkin 1 jam atau 1 jam setengah ya. Tapi waktu itu pada 2013 itu kami menyisiri pesisir pantai kan, karena banyak juga jamaah tapak sanceng juga gitu kan. Jadi ya di situ memacu ke adrenalinan kita gitu. Ya inilah pesisir pantai sekaligus Taman Ujung Kulon. Bisa lihat di sana kita melingkari ya, sampai sana juga masih belum kelihatan. Jadi coba kalian bayangin gitu kan ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesehatan selalu kepada tim jamaah tapak sanceng sehingga kami bisa melewatinya. Dan kali ini sekarang pada 2021 ini kami berkesempatan kembali, tapi ya kami berziarah dulu dan juga menemui saudara-saudara kami juga yang di sini ya, Kak, tentunya Kang Jarna ya, yang alhamdulillah sehat walafiat dan keluarganya tersebut menerima kami dengan baik lagi dan alhamdulillah ya kami juga sehat ya. Jadi seperti ini keadaannya ya, sudah pada terbengkalai mungkin karena debur-deburan ombak ya, karena debur-deburan ombak, satu tidak terawat, dua juga ya memang ada air itu pasang surutnya ya, pasang surut. Nanti insya Allah besok pagi atau ada kelanjutannya, nanti bisa dilanjutin sama Bang Haji. Bang Hajinya lagi istirahat dulu ini, lagi dohor juhur kan dulu ya. Karena alhamdulillah kami tadi subuh berangkat ya, kalian menyaksikan lah. Oke.